Joseph dari PC Internet Marketing. Hari ini saya akan buat satu video tentang Raspberry Pi. Sebab baru-baru ini saya rasa banyak orang, especially yang sekolah rendah, mereka duduk di rumah. So banyak orang yang kekurangan komputer dan tak boleh buat pelajaran secara online. Dan bolehkah itu Raspberry Pi macam ni gantikan PC yang anda sekarang? Inilah masalah yang besar yang kita akan hadapi lah. So hari ini saya akan tunjukkan satu video yang saya buat main ni untuk buat apa yang Raspberry Pi yang boleh buat dalam khususnya untuk Google Classroom dan itu Google Hangout atau pakai Zoom. Biasanya Raspberry Pi dia pakai Linux dan dia juga salah satu untuk STEM project. So banyak orang tanya-tanya mengapa itu sebab banyak orang sekarang kita pakai Windows kan. So kalau kita ada pakai Pi ini, kata kita kan boleh buat dua kerja. Satu untuk kegunaan untuk buat STEM project, sebab mereka ada pin lah. Sini ada pin. Ini pin ni kita boleh buat coding. Nampak tak pin ni? Ini pin ni kita boleh buat coding. Ini coding untuk kita bagi signal dia apa-apa yang project yang kita buat. So kedua, dia boleh ganti PC tak? Bukan ganti untuk semua PC lah. Asalkan PC yang kita boleh guna Google Hangout, Google Classroom atau YouTube atau Netflix dan sebagainya. Atau kita boleh pakai lima desktop lah. Lima desktop maksudnya ini pakai Linux, dia pakai Debian lah, Debian OS. Dan kita boleh pakai lima desktop untuk panggil kita punya Windows 7 atau Windows 2000 atau apa-apa Windows yang kita buat siap lah untuk tarik untuk masuk ini. So secara ringkasnya ini kegunaannya lah. So saya buat video macam ni, macam mana buat dan langkah yang dan demo step macam mana. Okay, tuan-tuan puan-puan, you tengok ini. Ini adalah version pertama. Ini Pi yang versi pertama. Okay, dulu ni dia pakai SD card besar macam ni. Ini first generation yang saya beli ni masa itu lah. Saya rasa sudah lebih 5 atau 4 tahun lebih lah. Masa ni saya beli ni, dia pakai HDMI yang besar ni. Dan dia ada 2 USB port saja. Dan ini ada internet. Internet ini 100 base saja, bukan 1000 base. Dan ini dia punya VGA out, video out yang pakai itu composite. Dan ini sound card di masa mungi. Ini kualiti sangat teruk lah. First version sangat teruk. Dan ini nampak ini tak? Ini ialah power socket. Power socket. Dan kita tengok versi yang paling baru. Nampak ini. Ini saya beli daripada client dari Malaysia. Ini Raspberry Pi P4, Pi 4 yang 8GB RAM, 8GB RAM. Ini saya rasa 256 atau 512 saja kalau tak silap saya. Dah lama tak check lah ini. Ini sudah zaman P.Ramli lah. So ini dia pakai ni ya. Dia ada HDMI 2. Nampak HDMI 2, wide and 2. Maksudnya dia ada 2 display. Ini Type-C connector. Type-C connector. Ini audio. Dia ada audio, audio out. Dan dia ada Ethernet port. Ini 1000 base, gigabit. Dia ada 2 USB 2.0 and 2 USB 3.0. Dan dia ada butuh juga version 5, butuh yang paling baru ya. So pada keseluruhannya ini sangat canggih lah. Sangat canggih. Yang ini dia baru-baru saja keluar aja dari market. Kalau tak siap saya dah bulan 5 lah dia baru launching ini, baru keluar aja. Dan sekarang saya masuk app ini, saya masuk Debian 32-bit. 34-bit punya Debian belum keluar lagi lah untuk ARM processor. Ini pakai ARM lah. Ini pun pakai ARM juga, ARM processor. Okay, ini zaman yang dulu ni first version. Ini version yang paling baru ni. Dalam pun tak sama lah. Kalau buka dalam tengok, kalau macam ni juga. Sepatutnya ni dah main ni. Dia casing yang asing, board asing lah.
asing lah. Lepas tu you kena pasang sendiri lah. Dan ini adalah fan juga. Ini dia punya processor. Ini dia punya lamp chip. Ini processor. Ini lamp chip. Dia punya lamp chip dia pakai D9 Jack CL. D9 Jack CL chipset lah. Ini punya model lagi. Ini 8GB ya. Ini processor dia. Dan dia ada satu kipas dekat sini untuk dia buat dia sejukkan dia lah. Kalau tak rasa sangat panas. Nah, ini pin nampak, ini pin. Ini 40p pin. Ini pin semua ni untuk control you punya apa-apa projek yang kita buat lah. So sekarang ni saya tak ajar ni dulu. Saya ajar ini Raspberry Pi masuk di main OS. Nah, buat apa yang sekolah yang perlukan itu app, saya masuk sekali dekat dalam. So ini satu kesenangan lah untuk kamu semua lah. Kamu tak perlu khawatir bila beli ini, tak tahu macam mana pasang, tak tahu macam mana install. So app apa app ini, sebab dia semua pakai, dia taklah auto app lah. Semua kena menu. Tapi saya sudah buat siap, nanti saya tunjukkan. Saya sudah buat siap. Dan saya akan buat itu zip file. Saya akan dekat dalam Google Cup. So you download dari Google Cup dan you flash dalam email SD card, you boleh pakai semua. Yang Google Cup yang saya pakai ni, saya pakai 32GB lah. 32GB lah. Itu SD card. Saya pakai 32GB. Ini SD card dia. Ini SD card dia. Ini 32GB. 32GB SD card. 32GB SD card. 32GB. Okay. 32GB. Dia ada 8, 16, 32. Lalu untuk Raspberry Pi biasanya untuk 4GB yang mereka pakai 16. Tapi saya suggestion you pakai 32 lah. Takut in future ke you apa you nak tambahkan kan RAM semua susah sikit. So saya buat satu untuk 32GB RAM. So fresh siap lah maksudnya. Maksud you copy paste saja lah, dia boleh jalan. Nanti saya tunjukkan lah macam mana jalan lah. Dari segi pasangnya sangat senang aja. You cucuk yang ni lah. Ini you cucuk dekat sini. Cucuk. Dia akan macam ni lah. Cucuk dia. Ok, lepas tu ini you cuma letak balik saja tu. Pasang balik saja. Itu saja tu. Dia sini memang ada satu gate lah. Ini untuk angin masuk ke keluar lah. Saya tak tahulah. Tapi dia airflow sistem sangat bagus lah. Biar rasa angin ada keluar masuk, keluar masuk. Sejukkan yang sangat cepat. Ok, nanti kita mulakan lah yang projek ini. Tuan-tuan puan-puan, bila you pasang siap, dia memang macam ni lah. Ini semua. Ini. Ini USB, HDMI 1. Ini kedua. Ini you punya itu audio out. Audio out you boleh pakai dua. So saya pakai itu HDMI. So dia sudah ada audio lah sekali. So ini you boleh pasang network. Okay, USB 1, keyboard and mouse. You boleh buat sekali lah. YouTube my own yang saya tak tunjuk apa-apa lah. Ok, so dari sini you nampak sini ini. Ini wire type C. Ini type C dan connector. Type C lah. Type C connector semua ni. So you cuma cucuk saja, dia akan jalan lah. Ok, bila cucuk saja you boleh rasa dia fan suar pusing tu. Nah, you tengok screen ni. Dia akan keluar punya Pi. Nah, you boleh masuk lah. Ini semua masuk. Ok, you boleh nampak sini tak? Nampak sini. Nah, sini butuh pun ada. Ok, ini LAN port. IP tu dapat semua. Ini saya sudah set lah. Saya ada set dua language lah, Chinese dan English lah. So you boleh tap Chinese perkataan, pinyin. Dan dia buka dan macam ni lah. Dan sini. Okay. Ini standard ni lah, macam ni lah. Ini kita untuk buat sketch lah itu. Sketch lah, sketch 2, sketch 3, sketch 1. So ini buat kita buat coding. So secara
common ni ada sudah masuk software ni macam ni lah bagi kamu semua. Lepas tu Office, dia pakai Office DBA. Office DBA ni dia lebih kurang sama dengan Microsoft Office lah. Sebab tu dia boleh convert lah, auto convert. Maksudnya whatever you save ni lah, document Word, you will save Word attention dan you boleh buka Microsoft Office sama jugalah. Tetapi ada orang yang rasa kalau dia you betul-betul nak pakai Microsoft Office, you boleh pakai Microsoft Office 365. Microsoft 365 sangat sangat murah lah sekarang market lah. Berapa puluh ringgit saja, RM12 sudah ada satu. Nanti saya tunjuk lah mana nak dapat ini. Okay, di sini internet saya dah buat siap lah. Okay, saya ada buat ini di demo desktop. Ini VNC compulsory sudah ada lah di demo desktop. Kalau di demo desktop dia baik untuk sekolah lah. Maksudnya you boleh beli 10 biji, 20 biji Raspberry Pi. Lepas tu you ada satu PC untuk Windows. Dan you pakai demo desktop, you akan pun punya Windows masuk dalam Raspberry Pi software itu DB ni. Nanti saya tunjuk macam mana. Saya dah masuk Firefox lah. Ini Firefox, takut orang mereka tak nak pakai. Nah, itu Chromium. Itu Chromium lah, sama dengan Internet Explorer lah. Cuma dia dia lebih kurang sama dengan Google lah. Google Chrome lah, lebih kurang sama. So ini saya pun set siap. Saya masuk dua ini, satu untuk web, satu untuk media. Media ni untuk ada setengah. Kalau you pakai Spotify, you pakai Netflix, you kena pakai ini lah media. Dia punya original main tak, memang tak boleh lah. Memang tak boleh pakai itu Netflix movie. Kalau nak pakai Netflix, you kena ada ini lah. So saya sudah install siap. Nah, ini web browser sama juga. So kita buka web browser. Bila you buka web browser, you akan rasa dia lambat sikit lah. Sebab dia pakai SD card lah, dia bukan pakai memory chip. Kalau dia pakai memory chip tak sama lah. Mungkin in future Pi 4 ke Pi 5 ke, mungkin dia akan pakai SD, saya pun tak pasti lah. So mula-mula saja you kena masuk ni account, nampak tak? Ni sudah masuk account, saya account sudah ada lah. Bila you masuk account sudah ada, you masuk Google Classroom ni takkan jadi masalah. Okay, so saya tekan sini. So di sini saya tekan Google Classroom. So Google Classroom. So you punya Google Classroom memang boleh jalan lah. Memang boleh jalan seperti biasa, semua ada. Oh, you boleh join dengan apa-apa Google Classroom lah. So ini masalah so settle lah. Kedua, kalau you nak masuk Zoom, so you pakai Zoom. Zoom dia ada dua kegunaan dia lah. Oh, satu you terus, you tak perlu sign up account ya. You boleh terus pakai dia punya itu Zoom. Lepas tu you terus boleh pakai dengan dia punya web. You pakai dia punya web. Berikan Zoom meeting. Dah nampak tak? Zoom meeting and chat macam ni. So you tekan email, sign up for free, you can terus log in lah. So Zoom bukan tak ada masalah lah. So dari sekolah yang pentingnya Google Classroom, Zoom, you sudah boleh pakai lah. Okay. Yang ketiga, YouTube boleh jalan tak? YouTube, oh, kita terus YouTube tengok. YouTube. Okay, ini masuk YouTube. Nah, YouTube sudah okay lah, YouTube. Okay, you boleh buka satu lagu. Melainkan它 的另外一个 video 啊，看它顺不顺。不错啊，看得很顺。
Tuhan ah.三满还是 OK 的，还是蛮顺一下。OK， OK， 来三个，三度咖喱，记得马苏，kalau ada setengah mereka pakai Netflix ah, satu untuk Netflix. Dulu Netflix untuk Let's Play Pie memang tak boleh jalan ah, sekarang sudah OK, Let's Play Pie. Dia pakai Media Edition. Dia pakai Netflix.Street, you can sign up account. Don't be sad, at least have an account. Ini Netflix ni ya. Wisdom and fortitude would be needed. Unfortunately, I was not such a man. But before you dismiss my younger, foolhardy self, rememberNever doubt a man fighting for the one thing as powerful as any god. Love. Okay, saya tutupkan. Okay, tadi saya tunjuk Maya dari sejarah apa yang ada Maya dalam itu Despina, dalam OS yang boleh buat Maya. Biasanya untuk satu murid sekolah, pelajar-pelajar mereka boleh mampulah untuk apa yang mereka.Buat ni yang boleh buat lah memang ni dalam Raspberry Pi V4 ini. Okay, selain daripada itu, ada setengah mereka request mungkin mereka nak itu buat itu demo desktop. Okay, demo desktop biasanya kita buat untuk classroom lah, untuk murid sekolah. You boleh beri Raspberry Pi dan you boleh terus connect demo desktop. Okay, saya tunjuk macam mana. You pakai ni, you pakai internetLima desktop kita pakai Remina. Kita pakai Remina. So saya buat satu server yang sudah siap. Okay, katakan buat 12. Okay. Okay. Connect.Kita terus masuk sini ya. Ambil full screen. Sini ambil full screen ya. Nampak? Dan macam ni mulai stop. So ini window lah. Ini window 7. 64-bit. Oh. Ini window 7. You boleh buat kerja lah. Yang sama lah. Apa-apa dekat sini yang boleh buat. Dan kerja seperti biasa lah. So kita pakai Raspberry Pi. Tapi kita pakai 5 desktop. Untuk tarik email window masuk sini juga.Ini sesuai untuk classroom lah, classroom. Atau di rumah pun boleh buat jugalah. Di rumah pun boleh buat juga. Ha, boleh buat juga. Katakan you ada dua, di rumah you ada dua biji PC. Satu untuk Windows, satu Raspberry Pi. Ha, you boleh buat dua macam ni lah. You boleh tarik masuk aja lah. Ha. Semua software yang saya buat main ini, saya sudah buat siap lah. Buat siap maksudnya, you tak perlu macam mana configure macam ni.Saya akan buat siap dan saya akan taruh satu link lah dekat YouTube bawah dan you pergi download lah. Dan saya akan ajar you lepas tu macam mana nak flash email memory card, no? Ini yang ada di sini lah. So saya rasa ini memang betul lah, memang. Sebab mengapa kita nak buat Raspberry Pi, itu tujuan untuk kita buat stamp project. Sekarang stamp project, kadang-kadang kita beli ini, kita beli barang ini. Dan barang ini kita banyak orang tanya, ini boleh buat stamp saja, nak buat kerja-kerja sekolah boleh tak? Mana tak boleh kan, rugi ke apa ke. So sekarang saya tunjukkan lah, you boleh beli barang ini dan you boleh kegunaan dua jenis. Ini punya harga macam mana? Okay, kita tengok lah, you boleh download di sini. Harga you boleh beli dari online lah, you boleh online.
Tekan Raspberry Pi Malaysia price. Okay. Okay. Lepas tu, dia ada banyak dia Lazada sudah ada kan. Lazada sudah keluar apa kan. Nasihat saya, jangan beli. You mah beli Lazada pun boleh lah. Suka you lah. Saya beli dari official lah. Official client element14.com. Oh, yang ini ada satu lagi nama Automatic lah. Oh, tiga company lah. Biasa saya beli dari syarikat inilah. Okay, kita tekan sini. Dah nampak dah. Ini Raspberry Pi 4GB. Okay, 4GB. 4GB punya RAM. You nak beli berapa gig? Untuk kalau you tengok punya budget, kalau you nak jimat, you beri 2GB cukup lah, 2GB. No? Ini nampak sini dah. Ini 265. Okay. Untuk 4GB, kalau you beri 2GB ni harga pun 174. Lebih kurang jimat RM100 lah. 2GB, 4GB main mana lebih bagus. Kalau untuk kegunaan sekolah, murid-murid ya, 2GB pun cukup lah. 2GB pun cukup. You boleh buat apa-apa yang saya tunjukkan semua boleh jalan. Lepas tu, you pun boleh buat apa? Investment project pun boleh jalan juga. Huh? Tak banyak bezanya lah. Tapi saya sekarang pakai ni, saya bukan pakai 4GB, saya pakai 8GB. Sebab saya nak buat panggil project kah, in future kah, kita buat lagi banyak lah. Tak sama kan ini kan. Yang penting ni apa bezanya dari Raspberry, dia ada pin ini, nampak pin ini lah. Ini pin ini yang untuk kita buat controller lah, controller. Ini salah satu stand project. Kalau you beli PC, you boleh download scratch juga dekat you punya PC lah, you boleh install juga dekat dalam. Tapi bila you buat controller ni untuk low port, dia memang tak boleh lah. Sebab dia tak ada pin ini. Kalau you ada pin ni, you boleh banyak-banyak project lah. You boleh masuk dia main itu forum, Raspberry Pi forum, dan mereka banyak-banyak project you boleh buat lah. Dan you boleh beli main accessory, tambah ini, tambah itu. So secara ringkasnya, you start dari beginning dulu lah, mula-mula. Akhirnya you akan jadi champion lah, expert lah. So kalau you tak jimat, 174. Kalau kita tengok 174 harga dia macam mana. Okay, kita tengok 174 ya. Sama jugalah ni. Only dia main sini tak sama lah ini sini. Ini dia ada model lah. Dia lamp chip model tak sama. Okay, kalau ini you beri 0.174. Nampak sini, tengok sini ya. Dan you nampak ini tak? Ini HDMI, micro HDMI tu standard HDMI. Ini market dia jual 30. Kalau you tak mahu you beri Lazada lah, dia mula je tak sampai RM30 lah. Ini dia main casing lah. Casing warna merah dan warna putih. Saya punya warna hitam lah. Saya punya warna hitam. So ini RM25. Kalau you beli Lazada beli, kurang daripada itulah. Kalau you mahu senang, beli sekali lah. Nah ini adapter. Ini adapter punya dia bagi 5W 3M, Type-C. So Type-W 3M tak sampai RM35 lah. Sebab ni official mah. Official yang mahal sikit lah. Kalau you mahu jimat, you beri board cukup lah. Yang lain you beri raja lah. Dan 60-bit micro SD card with noobs for API, for Raspberry. Ini noobs sama jugalah. Dia asal OS. Kalau you tak mahu, you beri 32GB. Saya pakai 32GB lah. Kalau you tak mahu beri, you beri lock lah. Sebab saya punya program set siap untuk 32GB. Kalau you beri 16GB, tak boleh jalan lah. Tak boleh jalan. Sekiranya saya buat clone lah, clone. So, katakan ini you beli di luar. Ini di luar harga pun tak sama RM36 lah. Tadi saya beli 30GB lah, high speed lah. 32GB high speed harga pun tak sampai RM30. So, kita assumekan ini you beli luar lah. Pakai 32GB, harga sudah RM300 lah. Nampak RM300. So, you dari RM300, you should beri satu complete set lah. Cuma tak ada keyboard and mouse sahaja lah. Keyboard, mouse, market jual pun lebih kurang RM20 boleh dapat lah. Dan monitor, you boleh pakai, you main TV lah. You boleh pakai TV, kau tim lah, itu saja. So, nanti saya tunjuk lah macam mana, flash lah.
So yang penting saya tadi saya explain dulu secara ringkas lah, apa kegunaannya dan harga berapa, nak beli dekat mana. Kalau you mahu beli dari Lazada pun boleh lah, Lazada, huh? Nah, 170 Lazada. So you boleh check dengan harga lah yang mana dia. Ini dari Lazada, I please compare price ni. Ini iPrice lah, ni iPrice punya harga. Dia lebih kurang sama lah, tak beza banyak lah. Ni boleh mana-mana pun beza sikit harga. Cuma ni memang accessory lah, mungkin dia akan harga lain sikit lah. Harga lain sikit. Okay, itu saja. Nanti saya buat lagi satu video untuk baca nak fresh. Dan saya harap kamu boleh try lah dekat rumah. Yang you tak faham ya, you boleh leave komen dekat bawah dan saya reply bagi you lah. Nak ingat lah. Tuan-tuan, puan-puan, nice sekali. Tadi you sudah nampak video kan yang tadi saya buat main itu macam mana itu. Dia main despian macam jalan. So, kali ni saya ajar you macam nak fresh lah yang saya buat siap ni itu. Mula-mula you kena download software ini, SD card. Ini saya sudah taruh satu link yang dekat bawah, nanti dekat YouTube saya tengok sendiri ya. Lepas you download, tekan ini. Tekan yes. Dia akan keluar I masuk ini ya, ini draft ini. So kita kena buat format dulu lah. So biasa kita tekan format, tekan yes. Okay, bila format siap kita tutupkan. Kita buka lagi software. Kita pakai ini. Ini panggil Win32 disk image. Sepatutnya kita pakai ini Raspberry Pi image. So oleh itu saya suka ubah suara itu. Itu flash drive, so saya tak boleh pakai ini lah. Ini kalau you pakai original ni ya, kosong ni ya, you boleh pakai ini lah. So hari ni saya ajar ini lah yang saya buat siap ni ya. Tekan ini, tekan yes. Dan itu you kena pilih image file. Image file saya sudah buat satu link dekat bawah YouTube, nanti you tengok sendiri ya, you boleh download sendiri. You save mana-mana pun boleh lah. So saya sudah download. Saya save lah kat sini. Biasa file ni lah. File ni dia sudah dia sudah zip lah. So you kena unzip dia lah. Bila you buat itu unzip, biasa kita pakai ni lah, 7zip lah. You boleh pakai apa pun boleh lah, WinIR pun boleh juga. Bila itu lepas unzip, dia akan keluar sini folder ini. Okay, ini space dia 31GB lah. So, kita akan open. Nah, you nampak ini I kan? Yang tadi kita formatnya I ini. Dan kita kena tulis white. Kita akan yes. So, ini dia ambil masa lama sikit ya. Mungkin 15 minit atau 20 minit lah. So, ini saya biarkan jalan dulu. Nanti saya continue lah. Sudah habis so. Bila you tengok right successful, sudah habis, maksudnya you boleh tekan OK. Dan you boleh terus ambil email keluar dengan SD card. SD card ini dia ialah 32GB lah. So you kena faham dulu lah. Make sure you beli itu mesti 32GB, you jangan beli yang kurang daripada itu. Kalau kurang daripada itu, dia tak boleh pakai lah. Dia tak boleh support lah. Nah, 32GB lah. Okay, SC1 ini kelas 10 lah. Bila ini you cucuk dekat itu USB Pi, dia akan terus berfungsi lah seperti biasa. Okay, selepas ini saya nak tunjukkan mana beli Raspberry Pi ini. You boleh tekan sini, you boleh tekan sini, you boleh tekan Google. You tekan Raspberry Pi Malaysia price lah. Biasanya saya beli dari sini lah, Crayon lah. Saya beli dari Crayon. Ada banyak, ada
actually dia ada tiga distributor dekat 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 Malaysia lah. Mana-mana harga pun sama lah. Ini 8GB. Ini paling baru punya 8GB. Tengok you punya budget lah. Kalau you budget tak ada 8GB, you boleh beli yang murah punya. 8GB satu set pun 4-4 lah satu set. Termasuk casing sekali lah. Kalau you tak nak beli tu board saja tu 349 lah. 349. Oh, 349. Ini 8GB ya. Actually market manggil lah, dia ada 2GB dengan 4GB. Kalau boleh you nak jimat, you boleh beli 2GB lah. 2GB dia murah sikit. Kita cari 2GB ya. Ini version 3, version 3, version 3. Nah ini 4GB. Forgive me harga 265 ya. Forgive me harga. Kalau you budget nak lagi mula, you boleh pakai 2GB ah, 2GB. Mau 2GB dekat sini, dia pakai 2GB tengok. Okey, 2GB ya, 174. Nah, ini HDMI cable you boleh beli dekat lot lah, suka you lah. Kalau you tak mau, you boleh beli dekat sini. Ini RM36, RM16, you boleh beli dekat luar lah, dekat luar pun RM30 aja, lebih kurang 32GB lah, 4K punya version. So harga RM300 lah, maksudnya complete set lah, cuma tak ada monitor dengan keyboard saja. Okay, so dari segi Pi ni, yang tadi saya kata ni, dia bezanya dia ada pin ini. We boleh buat controller lah. Pin ini you boleh buat controller. So itu sajalah. Nanti the next video saya baru terang sikit yang apa yang dekat dalamnya itu coding yang apa yang boleh pakai lah. Tapi saya akan start dengan yang basic dulu lah. Basic dulu. Yang basic dulu. Tak perlu start yang mahal. Jadi coding lebih kurang sama ini lah. Lebih kurang sama ini lah coding. Lebih kurang lain dia macam ni lah. Ni kurang macam ni lah. So itu yang coding yang Pi yang later lah. Sebab ini yang beginning punya code macam ni. Bila you suat alpha, you boleh buat itu control the pin dekat sini lah. Mula-mula in beginning kita buat ini macam dulu lah. You kena alpha dulu lah, baru kita start ini. Okay, yang tadinya saya buat itu Microsoft demo desktop, dan itu semua punya suat ada lah. Yang tadi saya tunjukkan punya itu. So you may work as a PC lah. You pakai sebagai PC. Walaupun dia tak 100% macam PC lah, tapi dia lebih kurang 80% 70% lah. Sama dengan PC. So maksudnya you may ambil CPU ni yang letak di punya pocket di mana-mana lah. You may compare lah, you may coding dan belajar lah. Asal you ada TV dan keyboard, itu saja. Subscribe and like and share. Okay, sekian, terima kasih.